cara bermain di HP dan komputer. Pencet layar dan pencet tombol 0. Setelah itu akan muncul seperti ini. Gunakan tombol di kanan untuk bermain. Bila bermain lewat komputer, jangan lupa memencet tombol T. Selesai, selamat bermain. Bersih-bersih rumah simulator. Pencet tombol A untuk memulai game. Ayo, pencet tombol A-nya. Masih bingung cara mainnya? Lihat tutorial cara bermain di awal video ya. Let's go! Sepertinya hari ini aku ingin bersih-bersih rumah. Misi, bersih-bersih rumah. Selesaikan checklist bersih-bersih dalam satu hari. Bersihin kamar, ruang tamu, kolam renang, dapur, halaman. Okay lah, mari kita mulai. Pertama-tama kita bersihin apa ya? Oh, bersihin kamar. Okay, mari kita bersihkan kamar. Pertama-tama kita ambil sapu terlebih dahulu. Lalu kita pakai sapu ini untuk bersihkan bagian kiri kamarku. Nah. Wah, jadi bersih. Sekarang kita bersihkan bagian kanannya. Kita kumpulkan sampah-sampah yang besar terlebih dahulu ya. Wah, sudah bersih. Sekarang waktunya kita kumpulkan sampah-sampah yang kecil. Taruh sapunya terlebih dahulu. Lalu kita ambil pelnya. Sekarang kita sudah siap untuk ambil debu-debu kecilnya. Waktunya kita pel. Wah, jadi bersih banget. Sekarang kita bersihkan bagian kirinya. Kita pel lagi. Wah, jadi bersih banget. Sekarang kita letakkan pelnya karena lantai kita sudah bersih. Nah, terakhir kita lihat bagian ranjangnya. Ranjangnya masih berantakan. Kita rapiin atau loncat-loncat dulu ya? Pencet tombol B atau C untuk memilih jawaban. Mending tidur lagi aja deh. Capek abis bersih-bersih. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita rapikan ranjangnya agar rapi sempurna. Pertama-tama kita ambil gulingnya. Lalu kita ambil selimut yang sudah berantakan. Lalu kita ambil guling yang kedua. Dan terakhir kita ambil bantalnya. Lalu kita rapikan ranjangnya agar tidak lecek. Sekarang kita letakkan semua aksesoris ranjangnya. Wah, sudah rapi. Mari kita lihat checklistnya. Asik, sekarang kamarku sudah bersih. Mari kita lanjut bersihkan ruang tamu. Let's go. Kira-kira di ruang tamu aku harus bersihin apa ya? Ada apa itu? Wah, penasaran. Ada apa ya? Kita lihat yuk. Wah, di lantaiku banyak mainan berantakan. Kita pinggirin ke samping aja, atau rapiin masuk ke dalam box ya. Pencet tombol D atau E untuk memilih jawaban. Males beresin mainan Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita loncat-loncatin ranjangnya terlebih dahulu. Ya kan nanggung, mumpung masih berantakan, kita loncat-loncatin aja. Wah, nyata asik banget bisa main-main di atas ranjang seperti ini. Asik banget. Ternyata seru juga ya main di atas ranjang. Aku lelah. Sepertinya aku perlu istirahat terlebih dahulu. Bentar aja, nanti juga abis bangun aku bakal beres-beres rumah. Sudah malam. Kok sudah malam? Ya, aku nggak beresin rumah dong hari ini. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita rapikan ke dalam box.
Ya ampun, berantakan sekali. Ini siapa yang main sih? Ayo kita ambil satu-satu mainannya. Dari senjata, mainan burung, ada gajah, ada robot-robotan. Wah, itu apa? Penyu. Wah, dan ini mainan yang terakhir. Mari kita ambil. Kok ada anaknya? Kok mainan punya anak? Gimana sih? Kok masih ada anaknya? Pencet tombol F untuk tetap sabar. Ah, udahlah, gak males lah. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita taruh di pinggir terlebih dahulu. Paling enak emang bersihin mainan taruh di pinggir dulu. Nah, beres kan? Kok checklistnya nggak beres? Mungkin aku salah di ujung kali ya. Coba di ujung tembok situ deh. Coba ya, kita taruh mainannya. Oke, harusnya sih udah beres. Hah? Kok belum beres juga? Hah, gimana ini? Kayaknya aku harus taruh di ujung situ deh. Mungkin di situ bisa lebih beres karena di bawah meja. Mari kita letakkan. Nah, sekarang pasti beres. Hah? Kenapa ruang tamuku nggak bersih-bersih? Bagaimana ini? Emang gimana sih? Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Harus sabar. Ayo kita ambil anaknya. Lagi. Lagi. Masih ada lagi. Wah, sekarang sudah bersih. Mari kita taruh ke dalam boxnya. Asik, sekarang semua sudah rapi. Mari kita lihat checklistnya. Ruang tamu sudah beres. Sekarang kita beresin kolam renangnya. Wah, banyak batu dan juga daun di kolam renangku. Enaknya bersihnya gimana ya? Kita ambil satu persatu? Atau kita ambil pakai alat aja ya? Pencet tombol G atau H untuk memilih jawaban. Ah, bersihin kolam renang mah ribet. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita ambilin sampahnya satu persatu. Ya, kita kan harus mode hemat. Harus hemat energi. Nggak boleh pakai listrik, nggak boleh pakai energi yang lain. Kita harus bersihin pakai tangan sendiri. Wah, dapet daun. Sekarang kita nyebur ya untuk ambilin batunya. Banyak batunya. Ini semua kolamnya ada batu. Kita ambilin satu persatu ya. Ambil yang pertama. Wah, dapet yang pertama. Sekarang kita ambil yang kedua. Kita ambil yang ketiga. Pelan-pelan aja ya. Akhirnya batu terakhir. Wah, akhirnya dapat juga. Ini dia batu yang terakhir. Akhirnya sudah bersih kok. Sudah malam. Kok udah malam sih? Kan aku jadi gak bisa bersihin rumahku. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bersihkan kolamnya dengan alat-alat pembersih kolam. Pertama-tama, kita bersihkan bagian dasar kolamnya dengan alat ini nih. Nah, setelah kita dapat, mari kita pergi ke ujung kolamnya terlebih dahulu. Kita bersihkan dari yang paling ujung dulu ya guys ya. Nih, kita taruh alatnya, lalu kita sedot bagian lantai kolamnya. Wah, sekarang bagiannya sudah bersih. Sekarang kita bersihkan bagian kanannya dan semuanya sudah bersih. Nah, setelah bersih seperti ini, selanjutnya kita bersihkan kolam dengan mengambil bagian atasnya. Ini nih, pada bagian atas kolam banyak sekali daun-daun. Kita tangkap pakai jaring ini ya. Wah, daunnya dapat semua. Asik, sekarang kolam kita sudah bersih. Kita lihat checklist yuk. Asik, kolam renangnya sudah bersih. Sekarang lanjut ke dapur ya. Aduh, aku udah capek. Pencet tombol I untuk memberikan semangat pada Cista. Ah, udahlah capek abis bersihin kolam. Game over. Restart game.
Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Oke, tetap semangat. Sekarang di dapur ya. Astaga, bekas masak mie sama masak telur kemarin belum diberesin. Ini sekarang bersihin kompornya pakai apa ya? Aduh, pakai lap atau pakai sapu ya? Pencet tombol J atau K untuk memilih jawaban. Pusing, mending bersihnya besok aja. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bersihkan kompor dengan lap. Pertama-tama, untuk bersihkan kompor, kita ambil lapnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bersihkan minyaknya dengan lap. Wah, sangat bersih. Selanjutnya, kita ambil pancinya. Lalu kita ambil wajannya. Nah, sekarang kita rapikan kompornya. Asik, sekarang sudah rapi. Mari kita lihat checklistnya. Asik, sekarang dapur sudah bersih. Selanjutnya, kita pergi ke bagian halaman. Oke, kita ke halaman dulu ya. Bentar. Yang diminta itu bersihin halaman apa ya? Halaman rumah atau halaman buku ya? Pencet tombol L atau M untuk memilih jawaban. Halaman apa ya? Bingung. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bersihkan kompor dengan sapu. Oke, kita bersihkan dengan sapu dulu ya. Baru kita rapikan yang lainnya. Mari kita sikat dulu. Heh, kok nggak efektif? Coba kita pakai sapu kecil kali ya. Semoga bisa bersih. Heh, nggak bisa juga. Pakai sapu besar deh. Kayaknya efektif. Hah, tetap nggak bersih. Aduh, sapu apa lagi sih harus dipakai? Ah, bingung. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bersihkan halaman rumahnya. Pertama, kita lihat dulu. Wah, ternyata banyak daunnya. Kita ambil sapu terlebih dahulu ya. Kita ambil, lalu kita bawa untuk bersihkan daun-daunnya. Mari kita bersihkan. Wah, bersih. Lanjut ke tempat lain yang ada daun-daunnya. Ini dia, kita bersihkan ya. Yeay, bersih. Kita cari daun-daun selanjutnya. Ini dia, kita bersihkan ya. Wuhuu, sudah bersih. Mari kita lihat checklist terlebih dahulu deh. Yeah, halaman rumahku sudah bersih. Sekarang seluruh rumahku sudah bersih. Pencet tombol N untuk selesaikan misi dan selebrasi. Eh, pegangin sapu pegel tau. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita bersihkan halaman buku. Wah, pertama-tama kita taruh bukunya. Lalu kita ambil kotak pensilnya. Sekarang kita buka kotak pensilnya. Kita ambil penghapus. Sekarang kita gunakan penghapusnya untuk bersihkan halaman bukunya. Wah, seperempat sudah terhapus. Kita bersihkan setengahnya lagi. Asik! Kita bersihkan halaman sebelahnya. Dan setengahnya lagi. Oke, sekarang kita hapuskan. Dan seharusnya halaman rumah kita sudah bersih. Halamannya yang mana sih? Gimana sih halaman yang mana ya? Aduh. Game over. Restart game. Pencet tombol 0 untuk mengulang game. Baiklah, mari kita selebrasi.
Sebelum selebrasi, pencet tombol like dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Silahkan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke ya. Oke, sudah. Asik, sekarang kita berhasil bersih-bersih rumahnya. Terima kasih, guys. You win. Skor maksimal 10/10. Oke, waktunya challenge orang-orang di sekitar kalian. Teman-teman kalian, papa mama kalian, saudara kalian. Bisa nggak dapat 10/10 sekali main? Dan menurut kalian ending mana sih yang paling kalian suka? Kalau aku nih ya, paling suka ending yang bersihin kolam ambilin satu persatu. Soalnya buat ending itu tuh aku mesti nyebur ke kolam dingin malam-malam rumah buat ambil satu batu kecil tuh. Coba tulis di komentar ya ending mana yang kalian suka. Oh, sama aku mau ucapin terima kasih banyak ke kalian lagi. Karena video ketiga kita minum air simulator masuk trending 2. Maaf. Plus kita sudah mencapai 400.000 subscriber. Ini semua berkat support kalian yang keren-keren dan kompak terus. Pokoknya kalian the best lah. Dan seperti biasa kalau Simulator Plus ini rame, aku bakal bikin Simulator Plus selanjutnya. Oke, love you guys and thank you once again. See you in the next video. Cisa Dibia pamit. Bye-bye, good game.